Assalamualaikum. Gak ada dalilnya, sesat masuk neraka. Waduh, masuk neraka gue ini. Iya, pakai salaman sih tadi. Kata siapa, Ading? Di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan, para sahabat abis sholat berebut salaman sama baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi gak bilang mereka masuk neraka, malah menurut salah satu ulama di Saudi sana, yang biasa dikutip juga, Syekh bin Bas, bilang bahwa bersalaman setelah sholat gak apa-apa, itu baik hukumnya. Kalau Nabi ya, ketemu sahabatnya, Nabi salaman. Sahabat ketemu antar sahabat, salaman. Kalau masuk ke dalam saf sholat, sebelum mulai sholat, boleh salaman ke kiri ke kanan. Setelah sholat, iya bersalaman dengan kiri dan kanannya jika ia belum bersalaman sebelum sholat. Astagfirullah. Jadi gak apa-apa nih, santai aja. Neraka-neraka baik. Gaji masuk neraka gue ini. Gak jadi. Yang penting kita saling bersaudara di dunia. Saling mencintai karena Allah. Mau belajar agama Islam? Di pondok sanad aja.